Hi, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So as you can see, korang tengok video lepas I cakap pasal video tips travel apa semua. So I nak sekarang ni I nak pergi Desa Ru for my adik punya kahwin. Maksudnya ni lah nikah. So ni I tengah on the way kat sana lah. Tengah pergi sana tu, so, tengok barang belakang tu banyak barang gila. Tengok ah, banyak gila barang. Padahal yang dalam kereta tu 3 orang je. Tapi kita orang akan ambil adik-adik yang paling kecil lah dekat sana. Sebab dia duduk dekat sana untuk apa, belajar apa semua. So yang family yang lain, kereta lain, dia datang time yang lain lah. Lepas tu banyaklah dia ni lah, banyak kita orang singgah lah. Tapi tak adalah singgah yang macam tempat-tempat ramai eh. Sebab sekarang kan bahaya. So yang ni masih lagi on the way. Tapi kalau tak silap time ni dah sampai belah Johor. Cuma tak ingat belah mana. Lepas tu dah tak ada orang nak kacau. Kita ni lah dengan lagu apa semualah. Nak tidur tak boleh. Sebab dia macam excited kot. Selalu I tidur je. Selalu tidur. Tapi ni tak. So dia macam ni sekarang ni on the way untuk ambil adik kalau tak silap, sebab adik ada training bola dekat Kulai ke mana tah, tak ingat lah. So dia sekarang ni dia tengah ni lah, tengah apa, tengah training time ni. So kita orang macam hesitate lah sebab tengah dekat Malaysia tak ada tau benda macam ni. So nanti korang dengar lah dekat video ni dia apa, dia macam ada lampu merah lah apalah macam tu lah, lebih kurang lah. Lepas ni memang kita orang tengah on the way lah. So kalau macam kita orang macam fikir kalau lebat juga terlalu ni. apa gitu dia ni kita orang singgah lah, singgah dulu dekat Ecosave, cari kita orang cari tuala tu. Sebab sampai orang dekat tu pun pelik, kenapalah akak ni rumah dekat. Mungkin dia fikir je tu kan. Tapi nak beli tuala macam tu. Sampai dia tanya. Lepas tu Maimah pun cakap lah beli tuala apa semua kan. So dia siap doakan murahkan rezeki lagi. So ni dah sampai kat Desa Ru. So kalau korang tengok jambatan-jambatan Pulau Pinang tu, ala-ala tu, itulah Desa Ru. Dah masuk Desa Ru lah maksudnya. So ni time malam cantik juga. Selalu selalu pergi time siang. So dia macam mini malam, wow. Nampak cantik lah juga. Lepas tu ni tengah buat room tour. Room tour bilik lah, rumah homestay yang kita orang duduk. Dia selesa, sejuk. Tapi bosan sebab tak ada wifi. Tu je. Yang lain semua okey. Wifi yang tak ada wifi, lepas tu channel Astro dia tu macam kurang sikit lah, macam kat hotel punya ni kan. Tapi yang tu je. Lepas tu line, kalau macam I Unifarm Mobile, sangat sangat bukan sangat teruk, macam ada tak ada lah kejap. So nasib baik lah time ni kita orang memang busy 2-3 hari tu kan, dengan majlis apa semua. So tak duduk kat rumah tu sangat lah. Then ni tengah pack-pack, unpack apa semualah. Tu kalau tengok lollipop tu ada tu untuk budak kecil tu. So ni day 2. Day 2 ni kita orang dah pergi dekat masjid lah pagi-pagi pukul 8:30 macam tu. So tu hantaran yang kita orang bawa untuk belah perempuan. So ni tengah on the way. Dia 5 minit je lebih kurang daripada tempat hospital kita orang. Cumanya sebab tak tahu kat mana kan, so kena waste. So sekarang ni I jadi babysitter lah pula. Cik tak lah. So dia memang, budak ni memang selalu rapat dengan I. So apa-apa je cica. So inilah budak dia. Inilah budak daripada memang daripada kecil rapat lah dengan dia. So dia pun apa-apa pun cica boleh tak macam ni, cica boleh tak ni. Tu dia sekarang dapat tahu. So
itulah mulut mulut orang apa panggil mulut budak 4 tahun lah. Memang banyak bercerita lah. Sampai penat nak melayan. Ya, kena mandilah. So tengok. Lepas tu ini hantaran yang mungkin ada yang ni. So kita dah buat macam lelaki dengan perempuan lebih kurang sama tau. Cuma di design dan ada colour dia sikit kot lain. So kita dah buat macam tu. Dan ni gambar. Ni gambar time nikah lah. Dan budak kecil ni juga dia suka gambar. Dan petang kita orang layan budak kecil ni pergi desaru, pantai desaru dekat Westin. So apa-apa je lah, tengoklah korang. Apa-apa je nak cicah dia lah. So dia nak pegang lah, nak bercakap lah apa semua. Mesti ada. You big boy kan? So petang memang kita orang layan dia lah. Sebab dia macam cicah. Bila nak pergi pantai? Bila nak pergi pantai? So this is it. So petang tu kita orang bagi layan dia betul-betul lah. Sampai dia penat betul. Nanti hilang tu. Tengok ha. Sampai macam ni ha, kita terpaksa layan dia. Cantik kan korang ha. Tapi kalau nak pergi time-time sekarang ni, jaga-jagalah. Banjir, hujan, lepas tu COVID lagi kan ha. So kau boleh pakai mask, jarak-jarak. Kau boleh sejarak lebih daripada 1 meter lah. 2-3 meter pun tak apa lah. Lagi bagus sebenarnya. So I think part 1 itu saja. Bye.